Gunung Gede Pangrango rupanya masih menjadi rumah nyaman bagi elang Jawa yang terancam punah. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan sarang burung elang Jawa bersama dengan seekor anaknya. Inilah video yang berhasil direkam tim monitoring elang Jawa, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Tim monitoring elang Jawa berhasil mengabadikan induk elang bersama seekor anaknya di dalam sarang. Usia anak elang sendiri diperkirakan baru 2 minggu. Keberadaan satwa paling dilindungi ini pertama kali terpantau pada tanggal 13 April 2019 lalu di dalam kawasan konservasi. Penemuan sarang burung elang Jawa ini merupakan hal yang menggembirakan mengingat elang Jawa dikategorikan ke dalam salah satu daftar satwa prioritas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tentu kami dari pihak Taman Nasional juga merasa berterima kasih terhadap masyarakat maupun para pemerhati konservasi lainnya dengan adanya kawasan yang tetap terjaga dengan baik, sehingga habitat setiap satwa yang saat ini masuk kategori terancam punah juga terlindungi juga dengan baik. Keberadaan elang Jawa juga merupakan salah satu indikator kesehatan ekosistem, sehingga mengindikasikan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih terjaga. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat.